Media sosial kembali diramaikan oleh narasi bahwa mengonsumsi air es adalah musuh jantung. Disebutkan pula, makanan dingin dari kulkas tidak aman bagi kesehatan jantung. Akun Facebook Novita Heni turut membagikan narasi itu pada 26 Maret 2021. Benarkah mengonsumsi air es tidak baik untuk kesehatan jantung? Dari hasil penelusuran kami, faktanya klaim itu merupakan hoax lama yang kini beredar kembali. Klaim itu telah dibantah oleh para ahli. Dikutip dari turnbackhoax.id, sejauh ini tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa minum air es akan menyebabkan berbagai penyakit jantung. Dr. Yoga Yuniadi, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita menegaskan bahwa pesan yang menyebutkan minum es menyebabkan sakit jantung tersebut tidaklah benar. Selain itu, dilansir dari liputan6.com, dokter jantung dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Dr. Muhammad Gibran Fauzi menjelaskan, pencegahan terhadap serangan jantung bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memeriksa kesehatan secara berkala, hindari asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan mengendalikan stres. Kesimpulannya, klaim bahwa mengonsumsi air es tidak baik untuk kesehatan jantung adalah salah.